ceritanya kocak sih ya. Dan apa tuh? Oke, okay, pup. Aduh, bisa-bisa ada ginian ya. Ya, kok si Pupi takut, guys. No! No, Pupi gua mau mati, guys. Kita bikin yang baru. Ya. Kyok. Kyak. Oke. Okay. Guar, nice. Nice, nice, nice. Udah dewa anak-anak gua dan ini dia siapa, guys? Oke. Okay. Ada makhluk kayak ini kenapa banyak banget tiba-tiba, coy? Oke, okay. bikin pup baru. Yo, what's up, guys? Welcome back with me the game. Pupdi. Oke guys, jadi gue baru aja mendapatkan info kalau PewDiePie baru aja bikin game terbarunya di handphone. Namanya itu Pupdi, guys. Kalian bisa lihat di atasnya ada tulisan PewDiePie sama Baldwares. Ini kayak developernya kalau nggak salah ya. Dan nama gamenya itu Pupdi Birth of the First Child. Dan konsepnya itu di sini kita akan menjadi kayak semacam makhluk yang bakalan ngepup atau gitu, guys. Emang agak menjijikan, tapi nanti kalau udah dimainin dia lucu kok ya tampilannya. Jadi pastiin dulu kalian kasih like dulu video ini. Kalau udah, kita bakal aja langsung sama-sama cobain game terbaru dari PewDiePie, yaitu Pupdi. So, let's go. Dan kita bisa pilih ada main story, ada tiny adventure, tapi masih beta ya. Kita main story dulu aja kalau gitu. No internet connection. Oh, mesti pakai internet ya ternyata ya. Oke, gue nyalain dulu internet gue kalau begitu deh. Oke guys, dan sekarang kita langsung aja ke slot 1 dan here we go. Oh, dia ceritain dulu, kita ikutin dulu ya guys. Oh, ini suara PewDiePie. Oke. What's his name? Ah, lucu banget. Everyone was always laughing at Pupdi because of his farting problem. Oh, katanya karena dia punya masalah sama kentut, guys. Jadi dia diceng-cengin ya. Dan dia sedih, menyendiri, nangis gitu karena dia enggak bisa kentut ya kalau enggak salah tadi katanya ya. Don't be sad. Oh, dan tiba-tiba ada makhluk ini si Pupdak yang menyemangati si Pupdi jangan sedih karena dia enggak bisa kentutnya itu ya. Don't withhold your farts. You will give birth to great miracle. Oh, jadi sama si Pupdak itu si Pupdi bakalan dibantuin, dikasih kayak semacam miracle gitu lah intinya ya. Oke, okay, menarik nih game ini, lucu nih. Oh, disemangatin, katanya bakalan ada sesuatu yang terjadi, tiny hero katanya ya. Oke, okay. Ya. Now go poop. Oke guys, welcome di game Pupdi. Intinya di game ini ada satu karakter ini, dia mengalami masalah sama kentut dan chapter 1 Birth of the First Child ya. Dan kita sudah masuk di gamenya. Glad you left that stinky pity child. Dan ini dia karakter kita. Sekarang kita disuruh untuk makan 3 wortel, oke. Oh, bagaimana cara mainnya BTW? Oh, diklik-klikin gitu, guys. Dan kita disuruh untuk makan 3 wortel di misi pertama ini, guys. Oke. Okay. Dan ini dia karakter kita di mana kita mengalami suatu masalah, yaitu kita nggak bisa kentut. Dan entah kenapa, karena kita nggak bisa kentut doang, kita diceng-cengin sama semua makhluk yang ada di sini. Songong banget ya, mentang-mentang mereka bisa kentut ya. Ceritanya kocak sih ya. Dan apa tuh? Oke, okay. Pup. Aduh, bisa-bisa ada ginian ya. Warm inside and out, tough, not as soft as it seems. Oke, okay, katanya di dalamnya lembut dan di luarnya keras. Ya, agak menjijikan ya PewDiePie. PewDiePie kepikiran aja bikin game gini ya. Good for close range combat. Oh, kita bisa pakai si Pup buat membantu kita melakukan peperangan, guys. Jadi kalau gitu, let's go. Oh, kita bisa Pup, guys, sekarang. Oh, wow. Wow. Oke, dia pengen pup itu. Wow. Oke. Pupi. Katanya gitu, guys. Dan sekarang kita udah ada pasukan khusus. Oh, dia bisa bantu nyerangin sama wortel yang ketanem-tanem di bawah gitu, guys. Oke, 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 oke. Serang lagi, pup. Let's go. Hup. Hup. Oke. Oke, dan sekarang kita bisa makan wortel lagi. Intinya di sini kita harus makanin wortel terus ya. Dan sepertinya gue bisa bikin pup baru. Let's go. Ya. Pupi. Dan sekarang pasukan Pupi gue ada 2, guys. Oke, oke, oke. Gue bisa langsung nyerang 2 wortel buat kita makanin wortel. Intinya di sini kita mesti makanin wortel ya. Dan kita bisa menggunakan bantuan si Pup pasukan kecil kita ini buat menghancurkan wortel yang tertanam di dalam, coy. Oke. Jadi sekarang kita mesti nge-farming dulu, guys. Dan itu ada makhluk apa? Wow. Oke, serang. Serang. Wow. Wow. Itu makhluk apa tadi? Serem banget. Dia kayak mulutnya serem gitu, guys. Dan kita mendapatkan sesuatu dari dia. Kita bisa makan dia tuh ya. Butt crawler drumstick tadi ya. Oke, guys. Jadi sekarang kita mesti mengumpulkan dulu intinya wortel sebanyak-banyaknya gitu ya. Supaya kita bisa
bikin pasukan baru, guys. Ya udah kalau gitu kita makan dulu aja, udah sampai limit gua katanya, guys. Dan ini ada sesuatu, kita serang atau gimana kah? Oh, dia enggak bisa diapa-apain. Oke, kita serang aja ini. Let's go, hancurkan makhluk itu. Gua enggak tahu itu makhluk apa, guys. Sembari dihancurkan, kita ambilin dulu aja wortel yang di atas. Bentar lagi hancur, kita lihat gua bakalan dapat apa. Kita lihat. Dan oh, apa itu, guys? Oh, enggak ada apa-apa, guys, ternyata ya. Oke. Kita let's go saja petualangan, dan ada bosnya ini sepertinya, guys. Oke, dia masuk. Wow. Vermin in the garden. Clear plantation from bad crawlers. Oke, kita dikasih misi buat kesana, guys. Tapi kita ambil aja dulu ini wortelnya, nggak bisa gua ambil aja. Dan ini ada poop yang besar. Wow. Bunyi apa itu, guys? Serem banget, coy. Oke, let's go. Serang lagi pupi. Habiskan. Nice. Dan ada yang lebih gede. Serang pupi. Let's go pupi. You can do this. Let's go. Ya kok si pupi takut, guys? No, pupi gua mau mati, guys. Kita bikin yang baru. Ya. Kyok. Kyak. Oke, pupi serang pupi. Nice. Oke, nice. Kita bisa masuk ke sini kah? Oh, belum bisa, coy. Kita masih mesti membunuh semua kroco-kroconya dulu baru kita bisa masuk ke lubang apa itu, kayak butthole itu ya, agak menjijikan ya memang ya, udah kebuka. Alright, kita masuk aja kalau gitu, let's go. Okay. Dia masuk ke situ lah ya, kalian paham itu kemana ya, guys. Okay. I must be gone now. Dan ini si poop duck sepertinya ya. Remember, setiap poop yang ada itu bisa menjadi fertilizing. Okay. Bug spit. Alright. Dan kita akan kemana? Kita kayak dikasih wejangan gitu, guys, sama si poop duck gitu ya, yang akan membantu kita sepertinya ya. Dan kita bikin dulu poop baru. Ya. Poopy. Oke, udah gak bisa nambahin pasukan, cuma bisa dua doang. Kita hancurin dulu aja wortelnya, kita makanin wortel, guys. Oke, let's go. Kita naik ke atas, kita hancurkan wortelnya. Dan ini ada apa, guys? Kita serang. Oh, gak bisa, dia teman kita sepertinya. Alright, guys. Dan oh, kita bisa beli item, tapi koin gue tidak cukup, guys. Okay, dan bagaimana cara kita mendapatkan koin, guys? Oh, town fart. Oh, kita mesti nonton iklan buat mendapatkan koin sepertinya ya. Alright, kalau gitu kita explore dulu aja. Dan ini ada apa itu, kayak air mancur poop gitu, guys. Apa nih? Oh, okay, itu kayak Edgar, anjingnya si PewDiePie, guys. Okay, lucu ya. Dikombinasikan juga di game ini, dimasukin di collab-collab gitu ya. The Kidnapping of Edgar, Rescue Bad Dog. Oke, kita disuruh untuk membantu anjingnya PewDiePie. Kita masuk saja, let's go. Bad Dog ya, berarti pantat si Edgar-nya ya, guys. Oke, kita dikasih misi. Kita mesti menjalankan misi yang dikasih untuk gimana cara gua kesana, guys? Kita coba explore dulu aja. Kita hancurkan dulu aja wortel-wortel yang ada ini, guys. Let's go. Kita ambilin dulu aja lah. Oke. Ini ada makhluk bisa kita serang. Wow. Bentuknya kayak anjing ya yang ini ya. Lucu dah. Serang. Dan kita mendapatkan koin, guys. Nice. Let's go, guys. Gua butuh koin untuk upgrade ya. Dan itu poop koin tulisannya, guys. Oke, kita serang aja. Serang. Let's go. Kita hancurkan tembok ini. Hancurkan. Oh, dibentengin. Dan ini ada apa di kiri bawah? Oh, kita bisa kasih bunyi-bunyi gitu, guys. Dan ini ada apa ya? Oke, guys. Bagaimana cara gue menghancur-hancurkannya ini? Kita hancurkan bisa nggak ya? Oke, nggak bisa, guys. Apa kita mesti balik lagi ke tempat awal kita lagi tadi? Kita coba lihat dulu ya. Dan kita hancurkan dulu aja. Kita ambilin wortel ini. Oke. Dan ini ada apa nih? Look at you. Alright. Dan ini ada nenek-nenek. Apa, coy? Bentuknya kayak usus gitu. Oke, oh, dia menjual-jual item-item ini, guys, ya. Dan kita belum bisa beli. Dan sepertinya gue harus nonton iklan dulu kalau begitu ya. So, let's go. Oke, guys, dan gue sudah mendapatkan ada 10 koin di sini. Jadi gue udah bisa membeli sesuatu, bunch of carrots. Atau, ada fart scroll. Oh, tunggu, ini ada power fart scroll, guys. Kentut kita bisa mantap kayaknya. Gue akan beli ini aja. Oke, kita beli. Kita mendapatkan ilmu baru, guys, ya. Tapi gimana cara gue pakai, gue masih nggak tahu juga, guys. Oh, di kanan bawah ada. Oke, berarti kalau gitu kita bisa balik lagi ke sini dan kita gunakan ilmu kita, ya. Oke, guys, jadi gue akan coba hancurkan pakai kentut dewa gue. Let's go.
Lah, tidak bisa guys. Oke. Wait a second ya. Berarti kita serang yang ini sekarang. Anak-anak, serang dengan kemampuan kentut dewamu. Hancurkan. Wow, yes. Akhirnya anak-anakku sudah punya kemampuan kentut yang dewa. Dia bisa menghancurkan dan kita kebuka ruangan baru. Let's go anak-anak dewaku. Kentut kalian sudah hebat. Serang, kita selamatkan si Edgar ya. Let's go, kita traveling aja semua. Oke. Serang lagi anak-anakku, gunakan kentut dewamu. Duar, nice. Udah dewa anak-anak gua dan ini dia siapa guys. Oke. Ada makhluk kayak bat gitu, kayak pantat ya. Dan kita mendapatkan town fart. Oke, kita klik saja. Oh, bayar guys. Alright. Kita mesti nonton iklan supaya kita bisa buka town fartnya itu. Oke, gua akan nonton iklan dulu kalau kayak gitu supaya gua dapetin koin ya. Alright guys, gua udah dapet koin dan kita bisa buka town fart. Let's go. Oke. Ini kayak semacam ada map baru guys sepertinya ya. Oh, kita bisa. Wow, gua bisa kayak vium langsung pindah tempat guys. Dan gua ada di tempat awal lagi guys. Oke, di tempat tadi lagi gua akan teleport lagi guys. Oh, cuma bisa sekali doang makainya IC guys. Oke, kita beli aja deh, gak apa-apa deh. Gue bakal teleport ke tempat yang jauh di kanan atas di ujung. Let's go. Kita udah punya ilmu teleport. Boom. Dan kita ada di mana guys sekarang? Oke, yes. Ini dia tempat baru yang gue pengen kunjungin guys. Oke, ini ada apa? Gue gak tahu. BTW sih, kayak kita bisa masak-masak gitu atau apa guys. Oke, kita jebolin aja coba ini. Kita jebolin. Serang. Wah, tidak bisa guys, tidak bisa dijebol yang itu. Oke, gak apa-apa lah. Kita ambil lagi aja. Ini kayak ada sesuatu yang baru, kita hancurkan saja. Ini kenapa yang nyerang cuma satu? Ayo dong temannya bantu dong ya. Oke, kita bisa masak kah? Gua kurang paham juga guys, ini ada peta. Oh, kita di sini sekarang di kanan atas ya. Kita udah cukup mengeksplor map-map di game ini. Kita hancurkan dulu aja ini, kita ambilin, kita farming guys. Dan ini nggak bisa gua hancurin. Oke, kalau gitu kita hancurin yang ini aja ya. Semua yang ada di sini kita ambil aja guys. Pokoknya supaya pup kita bisa semakin mantep dah ya. Oke, kalau gitu kita balik lagi aja guys. Tidak ada apa-apa. Gue udah bayar 5 koin. Tidak ada apa-apa ternyata guys. Dan wow. Serang. Gue pakai ilmu. Oke, let's go. Wow. Ini kenapa banyak banget tiba-tiba coy. Oke, bikin pup baru. Oh my god, gue diserang. No, dan gua meninggal. You poop died. Kalau meninggal, kata dia you poop died. Oke, guys, so kalau gitu untuk game terbaru dari PewDiePie yang udah kita cobain bersama di sini, harus gua akhiri dulu video sampai sini. Thank you banget buat kalian semua udah nonton gua mainin game poop died ini. Gimana menurut kalian? Kasih tau gua di komen box di bawah ya tentang game yang satu ini. So, thank you banget buat kalian yang udah nonton and see you guys next video. Goodbye, see you.